Siapa yang dari sekarang udah nungguin Elden Ring 2? Kamu. Kamu udah nunggu dari sekarang. Mungkin kamu adalah pemabuk. Mungkin kamu adalah pencinta summer. Astagfirullah. DLC-nya aja belum rilis, kamu sudah menunggu Elden Ring 2. Daripada kamu bermabuk-mabuk, mendingan kita bergosip. Karena ada rumor, setelah From Software merilis DLC Elden Ring, mereka akan mengumumkan the next Souls-like games. Tapi bukan Elden Ring 2. Penasaran? Stay tune terus di video ini. Gosip itu dosa gak sih? By the way, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang suka main game Souls-like atau pengen lihat-lihat konten Souls-like mingguan, boleh banget subscribe channel Level Lava ya. Karena di channel ini ada video pembahasan, review, impression, challenge run, speed run, live stream dan segala macam konten seputar Souls-like dan juga From Software tentunya. Dan buat kalian yang mau gabung sama teman-teman lain yang juga fans Souls-like, bisa banget join Discord Level Lava Souls-like Indonesia. Buat ngobrol-ngobrol atau mabar juga bisa, linknya ada di deskripsi. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, komunitas Souls-like itu beberapa lagi pada ngomongin Project Spellbound. Dimana Project Spellbound ini merupakan sebuah codename dari next Project Souls-like milik From Software. Yang infonya bakal jadi fokus From Software setelah DLC Elden Ring itu rilis. Perlu dicatat ya sahabat-sahabat sekalian, ini adalah rumor. Istilahnya jangan langsung percayalah sama informasi yang bakal gue lempar ke kalian beberapa menit ke depan. Tapi gue penasaran sama pendapat kalian mengenai rumor ini, jadi langsung aja kita mulai. Jadi sebenarnya gue udah sempat bikin video terkait Project Spellbound ini, sampai bikin post di Instagram juga. Ya, di video pertama gue itu gue ngebahas informasi yang cukup detail tentang Spellbound yang di-leak oleh 4chan di Reddit. Dimana semua ini diawali dari sebuah request dari salah satu user yang ingin menggunakan subreddit bernama Spellbound, yang sebelumnya sudah digunakan tapi terbengkalai karena sudah tidak dimoderasi lagi. Dan alasan penggunaan subreddit Spellbound ini adalah karena mau digunakan lagi untuk upcoming game yang dirumorkan sedang dalam tahap development oleh From Software. Dan gak cuma sekedar request subreddit itu doang, sebenarnya di informasi leak itu ada lagi informasi-informasi leak yang lebih detail mengenai Project Spellbound yang mungkin gue gak bakal bahas satu persatu di video ini. Tapi yang jelas leak itu tuh berisi informasi yang cukup banyak dan detail mengenai Project Spellbound ini yang dirumorkan sudah masuk tahap development sejak tahun 2021. Dan memiliki latar era Victoria gitulah, dan merupakan game Souls-like yang akan berfokus pada magic. Dan infonya game ini juga akan didirect langsung oleh Hidetaka Miyazaki. Secara tulisan, buat gua leak ini masih belum berbunyi apa-apa. Jujur gua nggak percaya saat pertama kali baca leak ini sama aja kayak rumor tentang Bloodborne PC kebanyakan gitu ya. Terlebih ini cuma sekedar tulisan yang menurut gua semua orang juga bisa mengarang gitu. Nah ternyata selang beberapa minggu atau beberapa bulan gitu gua lupa ya, ada update lagi terkait leak Spellbound yang kali ini di-leak oleh source berbeda. Kali ini datangnya bukan dari 4chan, tapi dari Feisty Present Indulge, atau kita singkat aja FPI lah biar nggak ribet. Kita nyebutnya VPI aja deh. Which is sebenarnya leak yang kedua ini cukup ngagetin. Karena biasanya yang namanya leak, itu biasanya tuh island gitu. Dia tuh terpisah-terpisah sendiri-sendiri gitu. Tapi kali ini, leak kedua ini justru malah menopang leak yang pertama. Memvalidasi beberapa informasi yang ada di leak pertamanya. Dimana disebutkan, katanya memang betul gamenya ini berlatar era Victoria atau abad ke-18 lah gitu. Dan memiliki latar tempat yang didominasi oleh laut atau perairan. Selain itu juga disebutkan Project Spellbound ini akan berada di wilayah yang bernama Kenraid atau Genraid. Dan yang paling wadaw lagi, di leak kedua ini ada satu foto pria berbaju era Victoria berwarna biru yang lagi megang semacam lantern gitu. Dan posenya kayak lagi magic-magic gitu ya. Nah, setelah leak kedua ini keluar, komunitas tuh percaya foto ini merupakan AI generated. Sampai-sampai YouTuber Zeostorm itu melakukan semacam reverse engineering dan mencoba untuk mengenerate gambar serupa menggunakan AI. Dimana hasilnya bisa dibilang cukup mirip, walau dari sisi detail kelihatannya sih lebih detail yang ada di leaknya ya. Nah di titik ini, komunitas ini tuh udah mulai agak-agak split gitu. Karena jarang, leak itu biasanya sendiri-sendiri, tapi leak ini muncul dari berbagai sumber. Ditambah lagi ada foto yang mendukung leak tersebut. Nah setelah dua rumor itu keluar, berbulan-bulan tuh adem ayem lah. Sampai akhirnya di Oktober kemarin, si VP ngupdate lagi guys.
Dimana kali ini, si Vepi tuh bilang bahkan dia udah bertukar informasi sama leaker pertamanya si 4chan melalui YouTuber Ziostone dan moderator subreddit bernama Netsdude. Dimana mereka katanya ada beberapa perbedaan pendapat. Lu bayangin leaker berbeda pendapat, cuy. Jadi si 4chan ini kayaknya percaya kemungkinan besar Spellbound ini bakal di-announce di TGA 2023 tahun ini. Dimana si Vepi itu nggak percaya sama teori tersebut. Dan menurut dia, paling cepat itu di-announce sekitar Q2 2024. Pokoknya kalau ada game show pengganti E3, kemungkinan bakal di-show di situ lah. Ditambah, si 4chan dan si Vepi ini katanya udah dapet nama potensial dari Project Spellbound ini. Nama potensial itu maksudnya nama gamenya ya, karena Project Spellbound itu sebenarnya nama prototype. Sama aja kasusnya kayak Bloodborne dulu namanya Project Beast, dan Dark Souls itu dulu namanya Project Dark. Namun si Vepi bilang source yang ngasih dia nama itu kurang reliable, jadi dia sendiri nggak percaya dan memutuskan untuk nggak share infonya ke kita, karena takut menyebarkan informasi yang keliru. Dan nggak berhenti di situ lagi, cuy. Si Vepi ini bahkan katanya udah mendapatkan gambar map dari Project Spellbound ini yang setelah dikonfirmasi ke 4chan, ternyata si 4chan juga dapet leak gambar yang sama. Yang katanya sih si Vepi ini udah cukup confident sama keaslian gambar map yang dia dapet, tapi dia nggak bisa leak gambar mapnya ke kita, katanya. Dia katanya prefer untuk bikin mockup aja, atau mungkin gambar sendiri mapnya, untuk dibagiin ke komunitas. Dan infonya sampai sekarang sih masih on progress lah gitu. Dan saking pedenya dia bilang gini, untuk mengatasi fake map yang kemungkinan bakal bertebaran, kalian bisa DM gue, atau Vepi, tentang mapnya. Nanti gue bakal kasih nilai dan ngasih tahu ke kalian map itu fake atau bukan. Gila, pede banget ini orang. Kalian pikir sudah sampai situ doang? Enggak, bro. Setelah 3 leak tadi keluar, user Discord server Ziostorm bernama RockyCar itu nge-share keterkaitan antara Project Spellbound ini leaknya sama karya penulis bernama Brandon Sanderson berjudul Stormlight Archive. Dimana based on photo leak yang dikeluarkan oleh si Vepi, Stormlight Archive ini memiliki tema yang cukup inline dengan leaknya Spellbound. Sama-sama era Victoria abad 18 dan sama-sama fokus di magic. Dan kalau kalian perhatiin, bahkan warna bajunya aja mirip-mirip, cuy. Dan yang lebih gilanya lagi, di tahun 2020 kemarin, pas Elden Ring rilis, ternyata Bandai Namco itu ngirim buah tangan ke Brandon Sanderson ini dan di-unboxing melalui live streamnya. Dan di paket tersebut, katanya juga terdapat tawaran kerjasama dari Bandai Namco untuk membuat sesuatu bersama si Brandon. Is this the thing when they contact us and said, so a while ago Bandai Namco contacted us and said, hey, what's your address? And we're like, okay. And so it looks like I have been given something. A very large Elden Ring something. Can I even get this open without... oh, nice little... wow. They sent us a sword, guys. That's pretty cool. Dan pas ditanya tahun 2022 kemarin, ternyata si Brandon ini memang tertarik untuk bekerja sama dengan From Software seperti halnya George R.R. Martin bekerja sama dengan From Software di bagian sisi world buildingnya Elden Ring. Dan gak cuma itu, si Brandon ini ternyata sudah memiliki pitch ide tentang sebuah game Soulsborne yang katanya akan dikirim ke Bandai atau From Software. Kurang lebih itu adalah informasi terkait Project Spellbound. Yang menurut gue ini leak gila banget ya, karena informasi leaknya tuh banyak, tapi saling ngisi, saling mensupport informasi leaknya itu. Nggak kayak leak-leak kebanyakan yang sendiri-sendiri. Tapi tetap perlu diingat, rumor adalah rumor. Always take it with a grain of salt. Jangan langsung percaya. Karena based on informasi yang gue share ke kalian barusan, kemungkinannya itu cuma 3. Yang pertama, kalau leaknya bener, kemungkinan si Brandon Sanderson ini beneran nge-send pitch idenya ke FromSoft dan dikerjain. Kemungkinan kedua adalah si FromSoft ini beneran bikin Spellbound tapi nggak kerjasama sama Brandon Sanderson. Kaitannya istilahnya nggak ada. Jadi si From Software ini beneran terinspirasi aja dari karyanya Stormlight Archive. Lalu kemungkinan ketiga, leaknya bohong. Leaknya ini pure bullshit. Yeah. Dimana kalau ini beneran bullshit, ini bakal jadi salah satu leak paling struktural yang pernah kalian denger. Dimana basically orang ngarang aja tentang Spellbound based on streamnya si Brandon Sanderson gitu. Well, bagaimana menurut kalian tentang rumor Project Spellbound ini? Apakah kalian ada sedikit kepercayaan kepada rumor ini? Atau mungkin kalian nggak percaya sama sekali? Kalau menurut pribadi gue, mau percaya juga silakan, monggo-monggo aja mau percaya. Nggak ada salahnya, nggak ada yang rugi.
worst case paling kecewa aja sih kalau misalkan memang gak kejadian gitu project Splatoon ini. Karena somehow setelah DLC Elden Ring rilis, From Software kan pasti mau gak mau bakal maju terus gitu. Dia pasti akan develop sesuatu lagi ke depannya. Cuman sesuatunya apa itu kan kita gak tahu. Nah so far, rumor ini adalah rumor yang paling mateng gitu. That's why gue bikin video ini dan gue informasikan karena siapa tahu ini menarik untuk dibahas. Jadi coba share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, jadi paling segitu aja untuk video kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Gue Raka, sampai jumpa lagi di konten sosmed lainnya hanya di Level Up.